بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المؤمنين الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سيدنا وعلى سيدنا الحمد لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ثم أما بعد، justru kami membaliknya.
di hari-hari bersejarah, sementara kami tidak bisa mendampingi anak-anak pada Idul Fitri, maka kami berharap agar pada Idul Adha kita bisa praktek langsung bersama anak-anak semua tuntunan Islam yang bisa kita kerjakan di sini. Kalau di hari biasanya, seandainya ada warga Kaumon, kebetulan kita berada di dusun Kaumon ini Bapak, kalau seandainya ada yang meninggal dunia di sana, kita langsung belajar praktek bagaimana menyalatkan, bagaimana mengiringi jenazah dan seterusnya. Begitu kita mendengarkan ada informasi bersifat nasional, seperti kemarin ada gempa di Lombok, ya. Sebelumnya juga ada beberapa kejadian seperti korban meletus di lereng Merapi misalnya, maka kami mengajak anak-anak untuk langsung belajar bagaimana Islam mengajarkan kita bersikap, berbuat, beramal dalam keadaan seperti ini. Maka pada siklus satu tahun ada Idul Adha, kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan mendampingi santri-santri untuk belajar arti Idul Adha bersama dengan asatidz. Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan ini yang diberi judul ramah tamah bersama orang tua wali santri, ini kurang lebih program pesantren yang bernama Bahagia Berkurban, kemudian disingkat menjadi BBQ. Di setiap tahun kita selenggarakan, lebih kurang rangkaian acaranya tidak keluar dari ini. Ada semar awal di tanggal 9 Dzulhijjah, kita bersama anak-anak tidak belajar formal di kelas, tapi kita belajar di luar kelas. Kita belajar tentang kemuliaan hari apa, mengajak anak-anak sekalian untuk mengagungkan hari apa, kemudian sekaligus mempersiapkan pelaksanaan salat Idul di hari esoknya. Maka ada salat Idul Adha. Alhamdulillah kemarin di lapangan pesantren ini sudah diselenggarakan salat Idul Adha bersama 6 lembaga pendidikan lain di bawah yayasan yang sama, mulai dari TK dan SD Al-Furqan, kemudian PPTK Al-Furqan yaitu Pondok Putri setingkat SMP dan SMA yang dekat sekali posisinya dengan kita, kemudian lembaga yang lain adalah Ma'had Ali untuk lulusan SMA, program belajar agama lebih kurang 2 tahun dan bisa dilanjutkan baik yang putra ataupun yang putri, kemudian juga bersama IMQI dan Hafidhul Quran, program khusus menghafal Al-Quran dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun yang putra dan putri semuanya bergabung di pesantren Al-Ulwa Marjan untuk menyelenggarakan salat Idul Adha. Dan alhamdulillah selepas tadi pelaksanaan salat Idul Adha, pesantren juga menggelar sarapan pagi bersama ya bagi yang putra dan yang putri di ruang terpisah, alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Sedikit saja kami menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa alhamdulillah hewan kurban yang dititipkan sebagiannya oleh orang tua santri dan sebagiannya oleh jamaah pengajian dari berbagai tempat, baik yang ada di Kanada, bahkan juga yang ada di Jepang, yang ada di Australia, alhamdulillah turut menitipkan proses pembelian hewan kurban di pesantren ini. Untuk kambing jumlahnya lebih kurang 60 ekor, kemudian untuk sapi adalah 6 ekor. Ada 3 sapi jenis platinum, artinya yang
besar begitu. Kemudian ada sapi jenis gold yang satu tingkat di bawahnya. Kemudian ada sapi silver jenis satu tingkat di bawahnya lagi. Itu ada 6. Total adalah kambing 60 ekor. Kemudian sapinya 6 ekor. Perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa insya Allah proses penyembelihan hewan kurban memang sedemikian rupa kami kelola. Hari pertama, artinya di hari Id itu sendiri tanggal 10 Dzulhijjah kemarin, kemudian hari ini, dan terakhir adalah hari esok. Sengaja kita buat seperti itu karena memang bisa saja kita selesaikan dalam satu hari insya Allah. Hanya saja waktunya butuh panjang, yang pertama. Yang kedua, ada bagian yang semoga kita mendapatkan pahala jika kita mengamalkannya, yaitu bahwa disyariatkannya menyembelih itu tidak hanya di satu hari tanggal 10 Dzulhijjah saja, tidak, tetapi di tanggal 10 sebagai hari Id, dan juga di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah, atau yang dikenal dengan hari Tasyrik. Jadi kalau di hari Tasyrik, kaum muslimin yang berada di Masyarul Haram, mereka berada di Mina untuk melontar jamal, tiga jamal, Al-Kubra, As-Sughra, Al-Wusta, Al-Kubra. Sementara kaum muslimin yang tidak berada di tanah suci haram, maka menyelenggarakan kurban. Dan perlu disampaikan pula kepada Bapak dan Ibu sekalian, orang tua santri, alhamdulillah tahun ini adalah sesuatu yang berbeda. Jika sebelumnya pada tahun kemarin, pada tahun sebelumnya lagi, dan pada tahun yang pertama, kalau kita di sini baru menginjak tahun pelajaran yang keempat, maka demikian pula ini adalah Idul Adha yang keempat. Ya. Idul Adha yang ketiga, kedua, dan pertama, semua hewan kurban yang dititipkan kepada kami dikelola sendiri, mulai dari pembeliannya, penyembelihannya, pengulitan, kemudian pemotongan daging-daging, kemudian pembungkusan dan pendistribusiannya kepada warga sekitar, kepada para penuntut ilmu, santri-santriwati sekitar. Sedikit berbeda pada Idul Adha yang keempat di tahun ini, bahwa sebahagiannya didistribusikan dalam keadaan hidup agar disembelih langsung oleh yang kita percayakan untuk melaksanakannya. Di antaranya adalah 12 ekor kambing yang disembelih di dusun tempat kita tinggal ini, yaitu Dusun Kamua, terdiri dari 4 RT, lebih kurang 180 kepala keluarga. Di masing-masing RT kita berikan lebih kurang 3 ekor, berarti ada 4 RT kita distribusikan 12 ekor. Kemudian di dusun yang bersebelahan sekali, dekat sekali dengan dusun kawasan bersambung, namanya Dusun Biasa, kita titipkan distribusi kepada mereka juga berupa kambing hidup 7 ekor, karena di sana ada lebih kurang 100 kepala keluarga. Kemudian ada 2 ekor kambing hidup kita distribusikan kepada lembaga Ihdad Muhafidzil Quran. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Mereka punya gedung sendiri terpisah, mereka punya manajemen sendiri terpisah, mereka ada santri-santri juga, dan ada para pengelolanya sendiri. Kita titipkan kepada mereka 2 ekor kambing hidup. Demikian pula 2 ekor kambing hidup di Ma'had Ali, ya, di Ma'had Ali. Sebagaimana kita juga menitipkan 3 ekor kambing hidup di daerah Gintung itu kecamatan Sawangan.
Dukun. Dukun. Di Kecamatan Dukun. Tapi bukan Dukun Paranormal. Namanya saja Dukun. Kemudian di sana kebetulan ada kegiatan juga tahfidzul Quran dan kajian-kajian ilmiah bersama warga sekitar. Di situ juga ada satu lembaga ada di bawah yayasan Al-Furqan yang membawahi pesantren ini. Alhamdulillah tadi pagi kita titipkan kepada mereka distribusi 3 ekor kambing biru untuk disembelih di sana dan dibagikan kepada warga sekitar. Kemudian juga kita titipkan alhamdulillah tahun ini ada 2 ekor kepada segenap mu'alaf. Ini juga baru di tahun ini alhamdulillah kita terhubung dengan komunitas para mu'alaf. Kalau kita biasa mendengar ada mu'alaf center di Jakarta dengan berbagai cabangnya. Kebetulan di Kabupaten Magelang ini ada yayasan yang sudah independen. Yayasan ini adalah Yayasan UMI, singkatan dari Ukhuwah Mu'alaf Indonesia. Kami terhubung langsung dengan pimpinannya, kebetulan seorang ibu, ya, Ibu Uli Situbolon. Beliau berasal dari Sulawesi namanya begitu. Entah dari mana atau yang lain. Situbolon dari mana? Sumatera ya? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Ternyata yang tergabung dalam UMI ini, Ukhuwah Mu'alaf Indonesia ini, ada tidak kurang dari 800 mu'alaf. Dan sebagiannya berada di tempat-tempat yang cukup jauh, artinya tidak dekat dengan keramaian alias terpencil ini. Dan 800 itu rata-rata ibu-ibu karena kebetulan memang yayasan ini juga dipimpin oleh seorang ibu. Orang ibu mu'alaf, kata beliau baru masuk Islam tidak lebih dari 4 tahun. Jadi masih kurang, belum sampai 4 tahun beliau masuk Islam. Tapi alhamdulillah karena beliau dulu adalah seorang misionaris, ya, alhamdulillah beliau diberikan hidayah. Alhamdulillah melalui beliau masuk Islam pula beberapa orang yang dahulu beliau misikan. Alhamdulillah kita bahagia sekali bisa berbagi bersama mereka di kesempatan tahun ini. Mudah-mudahan kerjasama bersama mereka dalam berbagi kebaikan ini bisa berlanjut. Kemudian insya Allah kami akan menyembeli 1 ekor sapi yang tersisa. Sebetulnya bukan apa-apa, tapi memang sengaja disisakan untuk besok kita sembeli kembali, agar kita bisa mendampingi santri-santri yang masih berkegiatan sampai besok. Dan hari Sabtu nanti akan ada kegiatan nyate bareng santri, tusuk-tusuk sate besoknya. Selanjutnya ada kegiatan santri bahagia. Karena di sini ada 220 santri, kita pisahkan antara santri besar sama santri kecil. Kategori santri kecil itu adalah santri kelas 1, 2, dan 3 tingkat SMP. Kita di sini menyebutnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, mutawasit. Adapun santri besar adalah santri yang berada di jenjang al-ibdar dan nubuwi, lulusan dari SMP Wa. Kemudian masuk ke pesantren, masuk dulu jenjang al-ibdar dan nubuwi, kemudian kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, aliyah. Itulah santri besar. Nah, santri besar mendampingi asatidzah dalam pelaksanaan Idul Kurban. Mulai dari perawatan hewan kurbannya, kemudian penyembelihannya, dan seterusnya dan seterusnya. Layaknya kepanitiaan yang ada di struktur ustaz, kepanitiaan tersebut secara otomatis juga didampingi oleh santri. Kita berharap agar santri juga selain belajar berkurban, mereka belajar berorganisasi. Seandainya nanti mereka lulus dari pesantren, kalau kemudian diminta bantuan oleh warga sekitar, ya, semoga sudah memiliki sedikit banyak wawasan tentang penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Sementara santri kecil, mereka memang punya semangat, tetapi untuk sampai eksekusi penyembelihan dan lain sebagainya mereka masih belum bisa. Kami selenggarakan untuk mereka kegiatan yang bermanfaat seperti outbound, kemudian navigasi dan lain sebagainya.
baik di dalam lingkup intern pesantren ataupun di lingkup sekitar. Kita didikan acara khusus buat mereka. Mereka bersih dari daging ini, bersih dari darah, bersih dari apa gitu ya. Nanti insya Allah kalau sudah lebih besar, mulai kelas 1 kali dan seterusnya bisa kita libatkan. Dan untuk kegiatan di esok hari Sabtu, insya Allah seluruh santri akan berkegiatan nyantai bareng dengan didampingi oleh asatidzah musyrifun, para Ustaz Kamar ya, guru kamar. Mereka akan mendampingi kegiatan santri. Kita juga insya Allah akan mendampingi santri-santri sekalian pada kegiatan nyantai bareng. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ada kegiatan ramah tamah bersama wali santri. Itulah kegiatan kita ini. Sebetulnya ini bukan kegiatan formal ya, kegiatan semi formal saja. Artinya kegiatan santai. Karena kami berpikir, kami yakin sebagian orang tua, terutama yang dekat, tapi ternyata yang dari jauh juga banyak. Bapak dari Bali, ada yang dari Bali dua. Kemarin sebelum ini bahkan dari Lampung, dan baru kembali tadi siang pada zuhur. Sayang sekali tidak bisa ikut bersama kita di kesempatan sore hari ini. Kami berpikir bahwa ketika beberapa wali santri menyempatkan diri di waktu-waktu kosong mereka, sehingga mereka untuk menjenguk putranya di sini, kami berharap ada sedikit pertemuan, pertemuan santai saja. Kita menjalin keakraban, kita menjalin kekeluargaan. Alhamdulillah ya, ini yang kita bisa lakukan untuk menjalin kebersamaan dengan segenap orang tua atau wali santri. Sekedar makan begitu, makan sederhana, menyicipi hidangan ala kadarnya. Yang kebetulan sejak tahun kemarin juga tahun ini kita dibantu untuk pengelolaan dagingnya menjadi menu tertentu oleh seorang wali santri juga. Beliau adalah Pak Lili Mas Nyali, orang tua santri atas nama Syafiq, jazakumullahu khairan. Bahkan beliau juga berbagi ilmu untuk mengelola daging-daging, baik daging sapi atau daging kambing untuk di dapur kita. Karena memang beliau memiliki wawasan, beliau memiliki keahlian yang cukup di pengelolaan daging, terutama dalam jumlah yang besar. Karena dahulu beliau juga mengelola dalam sebuah pesantren, tepatnya pesantren Al-Iqtisam yang ada di Karawang. Kemudian beliau juga sempat buka catering, sempat juga di rumah makan dan seterusnya. Alhamdulillah beliau berbagi ilmu dengan pesantren. Di dapur beliau mengajarkan tim dapur untuk mengelola masakan menu daging. Beliau juga membantu kita dalam penyelenggaraan acara ramah tamah ini, sekaligus mengajarkan kita untuk menyajikan menu yang akan kita santap bersama sebentar lagi insya Allah. Kemudian di akhir sekali, distribusi hewan kurban seperti tadi disampaikan sudah pada keterangan tentang berlebihan. Untuk warga, jika biasanya tahun sebelumnya kita mengantarkan daging yang sudah siap masak gitu ya, di plastik dan seterusnya, tahun ini agak sedikit berbeda seperti tadi kami sampaikan. Alhamdulillah masing-masing memiliki nilai-nilai yang berarti baik bagi santri, bagi pesantren, dan juga bagi warga sekitar atau bagi lembaga-lembaga yang mendapatkan distribusi hewan kurban. Kepada seluruh orang tua santri, baik yang hadir ataupun yang belum berkesempatan hadir, yang telah menitipkan hewan kurbannya di pesantren, kami hanya dapat menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami mengirimkan dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hewan kurban tersebut sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ladang pahala yang berlimpah bagi bapak dan ibu serta handai kawan sekalian. Semoga ini bisa berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang insyaallah ta'ala. Bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, senang sekali rasanya bisa bersama dengan bapak dan ibu sekalian di kesempatan sore hari ini. Meskipun tidak semua wali santri, orang tua santri bisa kumpul bersama kita, tetapi kebersamaan ini bagi kami
kami adalah sangat berarti. Bagi kami sangat berarti. Kami berharap pada tahun-tahun yang akan datang, orang tua santri yang dekat bisa ikut, dan yang jauh seandainya memang berkesempatan untuk hadir, kami sangat senang untuk bisa berkumpul dengan Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun memang perhelatan acara ini dikemas sedemikian sederhana sesuai dengan kemampuan yang ada untuk tamu yang putra, ya, untuk tamu yang putri, ya, alhamdulillah mudah-mudahan sederhana yang kita bisa berikan mudah-mudahan tetap bermakna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan waktu demi waktu tetap kami bisa tingkatkan agar kebersamaan kita bisa terus berlanjut. Bapak dan Ibu sekalian, dan menitipkan undangan juga bahwa nanti insya Allah pada saat pembagian rapor, berarti di akhir semester bawah yang akan datang, kami titipkan sejak sekarang undangan. Kami juga berharap bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan yang akan datang. Semoga kita bisa beramah-tamah kembali seperti ini pada saat pengambilan rapor di akhir tahun kenaikan kelas. Karena kebetulan pada beberapa tahun termasuk tahun ini dan tahun yang akan datang, kebetulan kenaikan kelas itu bertemu atau bersamaan dengan momentum Lebaran Idul Fitri, sehingga memang pertemuannya cukup singkat dan kita tidak bisa beramah-tamah makan bersama gitu ya. Tapi insya Allah kami yakin pada beberapa tahun yang akan datang, ketika kenaikan kelas itu sudah tidak lagi bertemu dengan Ramadan, mudah-mudahan kita juga bisa bertemu kembali, ya, temukan, karena kami memposisikan diri bersama Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang tua untuk putra-putra kita bersama. Kita mendampingi mereka di dalam masa tumbuh kembang usia SMP dan SMA. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap usaha kita dalam dakwah dan tarbiyah untuk anak-anak kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar. Ini hanya sekedar tamah-tamah saja. Ya, tidak ada acara formal di sini. Kami sekali lagi sangat dan sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadiran, atas kebersamaan bersama kami mendampingi putra-putra kita sekalian. Tidak bisa kami membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan kehadiran dalam acara ini dengan hadiah-hadiah yang mahal, tetapi perkenankanlah kami membalas kebaikan Bapak dan Ibu setidaknya dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir saja kami sampaikan bahwa di pesantren ini, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian melihat bahwa lapangan di musim kemarau seperti saat ini cukup berdebu tebal, ya, demikian pula dengan lokasi Idul Adha dan lokasi penyembelihan hewan kurban. Mohon dukungan, bantuan dan doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dengan dukungan, dengan bantuan dan dengan doa, kita sedikit demi sedikit bisa bertahap untuk memasang paving. Sehingga kalau tadi pagi sebagian, dan kemarin pagi sebagian anak-anak kebetulan sholat, kemudian di luar sholat mereka satu sama lain bercerita, alasnya sudah tepat begitu ya, tapi kebetulan kok pas sujud ada batu kerikil di dahinya, ya mau bagaimana gitu. Kalau yang batu-batu besarnya alhamdulillah sudah kita singkirkan, tapi kerikil-kerikil kecil masih saja ketepatan ada di dahi mereka. Maka kita hanya bisa bilang sabar dah, insya Allah kalau sudah nanti di paving, insya Allah lebih datar sehingga tidak mengganggu pada saat kita sujud. Demikian pula kami yang sudah menyampaikan sejak tahun kemarin bahwa insya Allah kami akan membangun sumur artesis sekaligus dengan permanently water tower. Jadi kita sudah merencanakan kita akan membangun tower air yang bersifat permanen.
bukan bersifat torrent-torrent itu ya, yang hanya berkapasitas kecil sekian ribu liter saja, tapi sudah bak, bak besar. Kita sudah rencanakan. Sebetulnya kita rencanakan untuk mengantisipasi kekurangan air di sumur yang saat ini diandalkan. Subhanallah, ternyata sumur itu sudah kering atau asam sebelum waktu yang diperkirakan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah menetapkan segala sesuatu yang dikehendakinya. Semoga kita bisa bersabar. Dan hikmahnya, hikmahnya di balik ini adalah bahwa kita bisa mengajak santri untuk terus belajar hemat air. Hemat air. Disampaikan kepada mereka beberapa kesempatan yang lalu bahwa kekurangan air itu sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lama. Bahkan para nabi sebagian yang mengalami bersama umat beliau, bersama umat mereka mengalami kekurangan air. Tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang dilapori oleh sebagian sahabatnya bahwa mereka di tempat perkampungan mereka mengalami kesulitan air, bahkan hewan-hewan ternaknya sampai mati, kemudian ladang-ladang mereka juga kering. Di tengah-tengah Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat, datanglah seseorang yang mengeluhkan hal tersebut. Wahai Rasulullah, sudah lama air hujan tidak turun, hewan ternak kami mati, ladang pertanian kami juga kering. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, sampai dalam riwayat disebutkan bahwa terlihatlah putih pada ketiak beliau Nabi Muhammad SAW, tanda bahwa beliau mengangkat tangannya itu tinggi. Kemudian beliau berdoa dengan doa istisqa, Allahumma sqina, dan seterusnya. Belum lagi tangan Nabi SAW diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Dikirimkanlah langsung awan mendung, kemudian hujan, yang dilaporkan oleh para sahabat bahwa saat itu seakan-akan kami akan kebanjiran. Artinya diberikan air langsung banyak. Ini adalah doa istisqa. Jadi sebetulnya kekeringan yang cukup berkepanjangan, bahkan sampai hewan ternak itu mati, ladang itu sampai kering, itu sempat terjadi bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka kalaulah kita di zaman sekarang mengalami kekurangan air, dari satu sisi kita harus menghadapinya bahwa ini sesuatu yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sisi yang lain mudah-mudahan kita bisa berlatih bersabar, kita berlatih bersyukur, kita berlatih untuk menghemat air. Beberapa hari yang lalu kami juga menyampaikan kisah yang diriwayatkan secara sahih tentang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Di zamannya beliau Imam Al-Hasan yang berasal dari kota Basra di negeri Irak, beliau kedatangan seseorang yang mengeluhkan bahwa dirinya mengalami bersama warga sekitar kekurangan air. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan arahan, mengarahkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian orang ini pun berlalu pergi. Ada orang yang lain di waktu yang berbeda datang mengeluhkan bahwa dirinya fakir, kurang, mengalami kemiskinan. Ternyata Al-Hasan Al-Basri memberikan solusi, mengarahkan beliau untuk memperbanyak istighfar. Yang pertama, kekurangan air, diarahkan untuk memperbanyak istighfar. Yang ini mengalami kemiskinan, kefakiran, diarahkan untuk memperbanyak istighfar. Orang yang ketiga, di waktu yang berbeda, datang dan mengeluhkan belum diberikan keturunan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri juga mengarahkan beliau untuk memperbanyak istighfar. Ternyata tiga kesempatan yang berbeda ini diamati oleh salah seorang di antara murid Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan beliau bertanya kepada gurunya Al-Hasan, wahai guruku Al-Hasan Al-Basri, tiga orang yang berbeda di waktu berbeda dengan keadaan yang berbeda, tapi engkau berikan solusi yang sama.
yang ini diberikan solusi istighfar, ini diberikan solusi istighfar, ini diberikan solusi istighfar, padahal problemnya berbeda. Ternyata Al-Hasanullah Sallallahu Ta'ala membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh alaihi salam pernah berkata kepada kaumnya, istighfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, beristighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffar, sesungguhnya Dia adalah Maha memberikan ampunan. Yursi samaa'a 'alaikum midrar, dengan istighfar, dengan permohonan ampun, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan air hujan yang banyak, midrar yang banyak. Wa yumdidukum bi amwal, dan dengan istighfar Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kalian rizki, harta, amwal. Wa banin, dan Dia juga akan mengirimkan untuk kalian, menganugerahkan untuk kalian nikmat anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan untuk kalian nikmat berupa sungai-sungai dan kebun-kebun. Allah melalui istighfar, ternyata di balik itu ada hikmah yang besar, karena seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada yang tadi kami sampaikan, bahwa insyaallah dalam waktu dekat ini, semoga di bulan September, di awal bulan September, kita sudah bisa mulai proses pembuatan sumur, karena Bapak dan Ibu sekalian sampai saat ini, beberapa hari ini, pesantren sudah harus membeli air, ya, beli air, karena tadi sumurnya asap, padahal sumur itu kedalamannya lebih kurang 80 meter. Tetapi qadarullah wa syaa'a, Allah kehendaki dan Allah pasti akan melakukan apa yang Allah kehendaki, dan kita sebagai seorang mukmin yakin bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah sebagai ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur dan bersabar, ataukah kita kufur? Maka semoga kita dijadikan, anak-anak kita juga dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur dan bersabar di jalan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Sekiranya Bapak dan Ibu sekalian memiliki keluangan, kelapangan, harta seberapapun itu, maka insya Allah kami dengan senang hati bisa menjadikannya sebagai wakaf, ya, wakaf paving ataupun wakaf sumur. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkontribusi memberikannya, kami memberikan apresiasi sedikit-sedikitnya dan mengucapkan jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membalasnya dengan kebaikan berlimpah di dunia dan di akhirat. Baru kemarin alhamdulillah ada seorang orang tua santri, seorang murid santri yang alhamdulillah memberikan sebagian dari hartanya dalam jumlah yang cukup besar untuk membantu proses pemasangan paving. Namun demikian masih membutuhkan lagi karena belum cukup. Insyaallah kita akan mempaving lebih kurang 2000 meter persegi dengan jenis paving yang memang tidak seperti umumnya, yang setiap 1 meter persegi dibutuhkan biaya Rp13.000. Karena selain paving juga kita akan membuat sanitasi air. Aliran air itu bisa langsung disambungkan ke Sungai Elo. Karena perlu kami gambarkan sedikit bahwa saat musim hujan tiba, air-air yang ada di pesantren ini belum memiliki alirannya sampai tersambung ke Sungai Elo, sehingga terkadang air itu tergenang dan seterusnya. Maka insya Allah bersamaan dengan pemasangan paving akan kita buatkan juga aliran air yang tersambung sampai ke Sungai Elo. Insya Allah sungai yang tidak jauh tetapi dari pesantren ini. Dan pertimbangan jenis paving yang tadi kami sebutkan, karena insya Allah lantai 2 dapur umum itu
masih bisa atau masih mungkin untuk dibangun lantai atas, sehingga akan ada pastinya mobil-mobil besar baik untuk mengangkut material atau yang lain. Mohon maaf jika paving yang kita pasang adalah paving biasa, maka dengan keberadaan mobil-mobil besar ya akan hancur paving tersebut. Maka kita harus carikan paving yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Insya Allah per meter persegi adalah 13.000. Mari kita berlomba untuk mewakafkan sebagian dari harta kita guna pemasangan paving dan pembuatan sumur sekaligus tower air yang permanen. Ini saja Bapak dan Ibu sekalian dari kami, dan selanjutnya insya Allah langsung akan diarahkan kepada makan sore bersama ini jadinya ya Pak. Tidak apa-apa, insya Allah santri juga makan sorenya sebelum maghrib, santri sekarang sudah makan, maka kita juga makan bersama-sama. Ini yang dapat kami sampaikan, kemudian lebihnya kami mohon maaf. Dan karena ini terhubung dengan YouTube yang bisa disaksikan oleh segenap orang tua santri dari kejauhan, kami semua yang hadir di sini mengirimkan salam kepada Bapak dan Ibu yang menyaksikan melalui YouTube pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sudah menyatukan kita di lembaga pendidikan pesantren Abdul Wahab Jin ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatukan hati kita di atas kecintaan kepada Allah, di atas kecintaan kepada tuntunan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah mempersatukan kita kembali di dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja dari kami, billahi taufiq wal hidayah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.